Firman Allah, man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa dapat hidayah pada jalan agama Islam, maka hanya hidayah itu untuk dirinya pahala. Maksud dia apa? Barang siapa dapat hidayah, dapat kenal Islam, maka hidayah itu untuk dia. Kita dapat hidayah untuk siapa tuan-tuan? Untuk kita, nak pelepas kita. Di hari siapa pun tak boleh nak tolong kita, nak pelepas kita. Mak kita punya sayang kita ni sampai akhir hayat dia, dia sayang kita. Dia tak boleh tolong kita. Bini kita punya sayang kita, dia tak boleh tolong kita. Anak-anak kita punya sayang kita, dia tak boleh tolong kita. Kita punya sayang kat mak kita, kita punya sayang kat bini kita, kita punya sayang kat anak-anak kita, kita tak boleh tolong mereka. Bukan kita, siapa pun tak boleh tolong siapa-siapa. Masing-masing settle diri sendiri. Maka dia kata di sini, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa dapat hidayah, hidayah tu haban dia. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan siapa sesat daripada jalan agama dengan tidak ikut hukum Quran, neraca penimbang, maka hanya sesat itu atas dirinya, iaitu azab neraka. Macam itulah. Kalau hang sesat, hang tanggunglah di sana esok. Hari ini kita boleh tengok, siapa pun boleh cakap apa saja. Hari ini kita boleh tengok acara TV-TV, acara media sosial, suka-suka hati nak kata apa pun. Seolah-olah tidak ada satu garis panduan agama. Boleh tulis apa saja. Kerana politik, kerana pendirian politik yang dia ambil, dia boleh tulis yang dia tak sedar. Tulisan dia itu mencederakan akidah dia. Oh, kesian tuan-tuan. Kerana stand politik. Dia pergi tulis itu, kita baca tulisan dia. Ini bukan tulisan politik. Ini menyentuh agama. Ini menyentuh akidah. Tapi dia tulis, tak jadi apa kat dia. Dia duk ingat dia betul. Dia duk tulis benda-benda pelik macam tu, tak jadi apa kat dia. Dia duk ingat dia betul. Dia tak tahu itu istidraj Allah bagi dekat dia. Allah panjangkan umur dia, Allah sihatkan dia. Dia boleh terus menulis apa yang dia nak tulis. Tapi dia tak tahu Allah bagi sihat, Allah bagi masa, Allah bagi dekat dia kedrat untuk nak tulis benda salah tu. Benda tu akan menyusahkan dia di hari akhirat esok. Dia tak sedar benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, takut tuan. Saya ada account Facebook. Saya punya friend sikit aja. Pasal saya bukan nak himpun berapa ramai friend. Saya nak ada account untuk platform saya nak baca apa yang orang tulis aja. Bila kita baca ni apa yang orang tulis ni, kita takut. Lebih kita takut apabila yang menulis itu orang yang pada perkiraan kita dia reti agama. Pasal apa dia pergi jadi, dia pergi tulis macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, takut entah. Manusia tak tahu kata apa benda yang dia cakap, apa benda yang dia tulis, apa benda yang dia buat, semua tu dia kena responsible di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tahu ataupun dia tahu tapi dia terlupa. Kerana kegairahan dia dalam berpolitik, dia lupa. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Tuhan kata apa? Tuhan kata man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa dapat hidayah, hidayah tu untung kat dia. Siapa yang sesat, sesat tu dia tanggung di hari akhirat esok. Firman Allah, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah satu orang menanggung atas dosa yang dibuat oleh orang lain. Masing-masing akaun. Hang jaga hang punya akaun, aku jaga aku punya akaun. Di sana Tuhan tengok akaun kita, kita terima balasan setimpal dengan apa yang kita buat. Hanya dosa diri sahaja dan ganda dosa orang yang ia menyesatkannya. Dia punya dosa dia tanggung, lagi satu dia mau ingat. Kerana dia orang sesat, dia kena jawab. Kerana dia 10 orang jadi sesat, kerana dia 100 orang sudah jadi silap, kerana dia, dia berdosa dan setiap silap yang dibuat oleh orang kerana dia tadi ni juga akaun mai kat dia. Wal'iyazubillah, minta jauh. Itu sebab baik-baik benda ni. Nak tulis apa-apa, nak post apa-apa, fikir bagi banyak-banyak kali. Adakah yang aku nak post ni membawa kebaikan ataupun nak bawa satu susah dekat aku di akhirat esok? Kalau nampak nak jadi masalah, tak payah post. Sama dengan WhatsApp nak forward ni, sama juga. Dapat satu benda, jangan kalut nak forward. Baca, ya, habis tangan kita sudah. Pasal apa? Pasal ni, kita tak mau esok kerana kita forward, orang pergi percaya, orang pun pakar-pakar pergi buat fitnah sama. Kita duk karau tu, dosa duk berkembang tu, kita duk karau mereka kita. Tak ada pasal kita pergi duk tanggung benda-benda macam ni. Kerana seronok gairah nak forward benda tak ketahuanan, kita menanggung akibatnya.